dalam Deven Family Channel. Nah kali ini aku mau challenge sama ibu-ibu, teman-teman. Mereka, kita mau tanya-tanya ya, mereka udah berapa lama sih tinggal di Jepang dan masih hafal nggak sih bahasa Pancasila? Ayo, kita mau coba satu-satu ya. Ayo. Satu kali. Satu. Satu. Pertama makanan yang maha esa. Yang mana esa? Hai, ini Ibu Ivon, tunggu. Ibu Ivon, dia udah berapa lama? Satu tahun lebih. Satu tahun dia, kita mau dengar. Udah bisa belum? Masih bisa belum bahasa Melayu? Dari tahun dua, berapa Bu? Dari tahun 2019. Saya di Jepang udah 20 tahun, guys. Pancasila itu saya hafal. Iya, pertama dulu. Oke. Okay. Ayo kita mau lihat. Bu Ivon, sudah bisa belum? Pancasila coba dari 1 sampai 5. Iyalah. Masih apa belum? Pancasila, 1 ketuhanan yang maha esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial. NKRI, NKRI harga mati. Iya, kita mau dengar. Guys di Jepang sini. Coba nomor 1 Pancasila. Ketuhanan yang maha esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Guys. Nah, kita mau dengar. Udah masih hafal enggak sih, Pak? Pancasila. Pancasila. 1 ketuhanan yang maha esa. 2 kemanusiaan yang adil dan beradab. 3 persatuan Indonesia. 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan perwakilan rakyat Indonesia. Ternyata udah agak masih bingung. 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekali. Maklum guys, sudah hampir 21 tahun. Saya sudah 20 tahun guys. Masih hafal guys. Umur saya sekarang sudah 20 tahun. Umur saya sudah 57 tahun. Iya loh. Cantik. Sugoi. Iya, bagus. Iya. Iya, sama lagi. 30 tahun di Jepang. Hai guys. Udah berapa tahun? 30 tahun. Berapa? 30 tahun. 3 tahun. Udah mau jalan 3 tahun. Oh, baru mau 3 tahun. Kita dengerin, Mas. Bisa enggak ya? Masih apa enggak ya? Ayo, enggak lupa. Pancasila. 1 ketuhanan yang maha esa. 2 kemanusiaan yang adil dan beradab. 3 persatuan Indonesia. 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, super mantap. Mantap. Aku baik. Guys, ini ibu-ibu Manado, guys. Nah, kita mau dengar. Ini ibu-ibu yang masih muda nih. Ini masih belum lama di Jepang. 20 tahun di sini. Apa? Dari Jawa. Ini baru berapa? Manado, guys. 3 tahun, 2 tahun ya? Tiga tahun. Ya, kita mau dengar masih bisa enggak? Pancasila. 1 ketuhanan yang maha esa. Oh, dia menangis, 2
kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Kemanusiaan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh, jadi baru 3 tahun. Cici dong, ayo Cici, ayo dong Cici, timbang dong. Kita di YouTube sih. Katanya ada yang terakhir nih. Coba denger nih. Asik gagal sekali orang ya. Gagal sekali orang. Sisa corona wah. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ternyata semuanya pada masih hafal ya. Hai. Arigato gozaimasu. Arigato.